Dikabarkan keluarga tidak pulang ke rumah, seorang remaja perempuan bernama Nopianti Rizky, 18 tahun, hilang dari kediaman bibinya di kawasan Sukawinatan, Palembang, Jumat 22 Oktober 2021. M. Imam ayah Nopianti saat dikonfirmasi melalui telepon pada Selasa 26 Oktober 2021 mengatakan, anaknya belum pulang ke rumah setelah dijemput oleh orang tidak dikenal menggunakan mobil jenis Avanza Silver. Dirinya menceritakan anaknya pada saat kejadian pergi dari rumah bibinya, ada tetangga yang melihat bahwa Nopianti pergi naik mobil Avanza warna silver. Dari situ dirinya mengetahui bahwa anaknya pergi naik mobil, namun nomor polisi mobilnya tidak ada yang lihat. Imam menjelaskan diduga anaknya pergi bersama kenalan yang dikenal anaknya dari sosial media. Diketahui Nopianti berasal dari Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, dan baru sebulan terakhir tinggal di rumah bibinya di Palembang. Dikatakan Imam bahwa anaknya pada saat itu pergi tidak pamit, padahal saat itu bibinya sedang berada di rumah. Dirinya beserta keluarga terus berusaha menghubungi Nopianti namun tak kunjung mendapat respon, meski saat ditelepon nomor anaknya masih aktif hingga saat ini. Imam menggunakan bahwa anaknya seperti biasa tidak ada masalah, baik di luar maupun di dalam rumah. Kemudian Imam berharap agar anaknya pulang ke rumah dalam keadaan sehat. Dan pihaknya sudah membuat laporan ke Polsek Sukarame dan ke Polrestabes Palembang. Imam dan keluarga sangat berharap anaknya bisa cepat pulang dan ketemu dalam keadaan sehat.